Salam sejahtera, PRU 15 perlu tunggu waktu sesuai, kata Ismail Sabri. Berita hari ini dipetik dari BH Online. Kuala Lumpur, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berpendapat sekarang bukan masa sesuai untuk mengadakan PRU 15. Ketika negara berdepan pelbagai isu seperti kenaikan kos sara hidup dan kadar inflasi yang tinggi. Dalam temu bual eksklusif bersama Akbar Nikkei berpangkalan di Jepun, yaitu akbar keuangan terbesar dunia dengan pengedaran melebihi 3 juta sehari, Perdana Menteri berkata kenaikan harga makanan dan kos sara hidup antara sebab beliau memerlukan masa di sebalik spekulasi kuat PRU 15 dijangka diadakan sebelum kita kini menghadapi tempo inflasi yang meningkat dengan harga barangan yang tinggi. Adakah Anda pikir ini masa yang sesuai untuk pilihan raya, katanya ketika ditemu bual di luar persidangan Nikkei Future of Asia di Tokyo minggu lalu. Temu bual itu disiarkan media itu semalam. PRU sepatutnya perlu dipanggil menjelang September tahun depan. Mengenai ada laporan pemimpin dalam UMNO, parti disertai Ismail Sabri sendiri menggesa PRU 15 disegerakan. Perdana Menteri yang juga naib presiden parti itu berkata, pilihan raya tidak sepatutnya diadakan sehingga negara dapat mengekang inflasi, didorong sebagiannya oleh kesan global.